Oke, semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Alvan AM. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial, yaitu cara membuat tulisan Bismillahirrahmanirrahim di bio Instagram kita ya. Nah, jadi kita di sini akan membuat tulisan Bismillah dengan tulisan Arab ya di bio Instagram kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Silakan kalian simak ulasannya berikut ini. Pertama di sini kita langsung saja tutup aplikasi Instagramnya, lalu kemudian kita masuk ke sebuah situs web yang ada di Google Chrome ya. Untuk situs webnya, linknya sudah saya sematkan di deskripsi video ini, jadi kalian bisa langsung kunjungi saja. Lalu jika sudah ya, ini sudah masuk di situsnya, maka kita tinggal saja di sini salin ya, salin tulisan Bismillah ya. Jadi kalau dari awal misalnya nih, dari sini ya. Nah, ini tiga cara membuat tulisan Bismillah di bio Instagram ya. Kita scroll saja pelan-pelan ke bawah ya. Nah, di bagian tulisan Arabnya di sini ya, tulisan Bismillahnya kita tulis dari huruf misalnya di sini ya. Arabnya Bismillah dari sini ya, supaya lebih mudah. Kita tinggal tekan dan tahan. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok saja. Nah, seperti ini ya, kita blok. Kemudian kita salin. Nah, ketika sudah kita salin, maka selanjutnya kita menuju ke aplikasi Notepad ya. Atau Color Note ya. Ini terserah kalian ingin menggunakan yang mana. Saya gunakan yang ini. Terus di sini kita buat catatan baru, kemudian kita tinggal tempel. Nah, seperti ini ya. Ini sudah tertempel untuk tulisan Arabnya. Selanjutnya di sini kita tinggal hapus untuk tulisan Latinnya ya. Kita tinggal copy saja ini. Nah, seperti ini ya. Kita blok, kemudian kita salin. Nah, setelah itu kita langsung menuju ke aplikasi Instagram kita ya. Tadi mana? Ini dia, kita tuliskan pada bio Instagram kita ya. Caranya klik edit profile ya. Kemudian di sini ya, kita tuliskan pada bio ya. Ini tekan saja, kita tuliskan di bagian sini. Jadi kita enter saja. Kita tinggal paste, tekan dan tahan. Kemudian kita tempel. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal tekan tanda centangnya. Nah, sudah seperti ini ya. Maka kita lihat untuk perubahannya. Nah, bisa dilihat sendiri ya untuk tulisan di bio Instagram saya ya. Di bawah tulisan blog pribadi ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, jadi itu saja tutorial cara membuat tulisan Bismillah di bio Instagram ya. Nah, buat kalian yang ingin menuliskannya seperti ini, maka kalian bisa langsung praktekkan sendiri ya. Oke, sekian dan terima kasih atas kunjungannya.